Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah tak korang chatting online, lepas tu korang berjumpa dengan orang yang korang chatting tu? Sebenarnya kan benda ni sangat-sangat berbahaya tau, sebab akan mendedahkan diri korang kepada risiko besar. Sebab apa? Sebab kita tak kenal pun orang yang kita chat tu. Siapa dia? Siapa keluarga dia? Dia baik ke tak? Kita tak tahu kan? Ada satu kes dulu yang mana seorang lelaki dan seorang perempuan ni terjumpa dekat Tinder. Lelaki yang dikenal tu sebenarnya sangatlah bermasalah, tapi perempuan ni dia tak tahu jelah. Diorang kenal pun dekat Tinder, lepas tu terus pergi dating. Pada hari pertama diorang dating tu, perempuan tadi tu kena bunuh dan jasad dia telah ditanam di dalam semak. Sebenarnya benda ni memang sangat scary. So kalau korang tahu full story macam mana, korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Grace Milling dilahirkan pada 2 Disember 1996 di Essex, England. Jadi dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat penyayang dan suportif. Mak dia bernama Gillian, manakala ayah dia pula bernama David, dan dia ada dua orang abang yang bernama Michael dan juga Declan. Grace ni sebenarnya seorang gadis yang cantik, berdikari, dan dia dah ada ijazah dalam bidang periklanan dan juga pemasaran. Jadi sebenarnya si Grace ni dia baru je konvo, dia baru je grad. So dia plan lah nak travel solo backpacking ke seluruh dunia. Jadi plan dia, dia nak dapatkan pengalaman yang baru, kenal dengan orang baru, belajar budaya yang baru sebelum dia fokus dalam bidang kerjaya. Jadi tempat pertama yang dia pergi travel adalah dekat Peru, dan dia stay dekat sini selama berbulan-bulan. Selama dekat Peru ni, dia memang selalu update lah life dia dekat sana dan apa yang dia buat. Lepas tu dia pun fly lah ke New Zealand dan dia tinggal dekat sebuah tempat yang dipanggil sebagai base backpackers. Tempat ni pula bukan hotel, dia lebih kepada asrama, jadi sesuai lah untuk orang-orang yang travel solo ni. Jadi dia pun stay dekat sini hampir 2 minggu, dan masa ni lah dia telah berkenalan dengan seorang lelaki melalui Tinder. Masa tu Grace ni dia nak sambutlah birthday dia yang kedua-dua kan. Jadi dia macam biarlah ada date, so tak boring lah dia punya birthday tu. Dah lah family jauh, kawan pun jauh, takkanlah nak celebrate sorang-sorang, macam sendu sangat kan. So lelaki yang dikenal dekat Tinder ni bernama Jesse Campson. So siapa dia ni? Jesse tinggal di sebuah apartment studio di Hotel City Life, dan tempat tinggal dia tak jauh lah daripada Grace. Sebelum dia kenal Grace, dia dah banyak kali dah cuba cari perempuan dekat Tinder untuk melakukan hubungan badan yang ganas. Awal-awal dia sign up apps Tinder tu kan, dia macam obses gila dengan benda tu. Sebenarnya Jesse ni dia ada masalah dengan family dia, mak dia terus buang dia, dan that's why lah dia jadikan apps Tinder tu sebagai tempat dia meluangkan masa. Bila dia kenal dengan perempuan baru kan, dia suka cerita bohong pasal diri dia dekat diorang. Dia pernah cerita dekat diorang ni yang dia ada cancer lah, lepas tu ahli kongsi gelap, agensi CIA, bos supermarket besar-besar, semuanya yang macam gagah lah. So setiap perempuan yang dia kenal ni, diorang akan dapat cerita yang berbeza-beza. So perempuan-perempuan yang kenal dia memang tak kenal lah siapa sebenarnya si Jesse ni. Sampailah pada satu hari tu, dia telah terjumpa dengan Grace, dan diorang pun nekat untuk berjumpa di Sky Tower pada 1 Disember. Jadi Grace ni pun macam excited lah kan, nak jumpa boyfriend baru kan. So dia pun excited sangat kan, pergilah awal. Bila dah sampai dekat sana, dia pun record selfie apa semua dan update lah apa yang menarik ada kat bandar tu. Tak lama kemudian si Jesse ni pun sampai, dan diorang pun pergilah dating, pergi makan, minum dan sembang selama berjam-jam. Tak lama lepas tu, Grace ni hantar mesej dekat kawan dia. Dia kata, aku suka kawan dengan dia. Dan sebenarnya itu adalah mesej yang terakhir daripada Grace. Sebenarnya kan, setahun sebelum Grace kenal Jesse, ada seorang perempuan yang lain telah buat report polis pasal Jesse. Dia pun sama kenal si Jesse ni pun melalui Tinder juga. Pada awal perkenalan diorang, first time dijumpa Jesse ni, perempuan tu kata dia nampak Jesse ni seorang yang berkeyakinan dan berkarisma. Tapi kan baru beberapa jam diorang dating, tiba-tiba karakter si Jesse ni berubah. Dah tak ada gentleman, dah tak ada romantik tu dah. Jesse jadi seorang yang sangat agresif, dan diorang pun bergaduh lah. Dan akhirnya si Jesse ni ugut perempuan tu. Dia kata yang dia akan bunuh perempuan tu dengan menggunakan pisau. Tapi nasib baiklah perempuan ni sempat menyelamatkan diri dia dan terus pergi buat report polis. Tapi disebabkan tak ada bukti yang kukuh, so Jesse pun tak dapat didakwa. Cumanya perempuan tu dapatlah perintah perlindungan. Tapi Grace tak tahu langsung pasal benda ni, dan dia telah menjadi mangsa yang seterusnya. Grace dilihat buat kali terakhir semasa dia masuk ke Hotel City Life bersama-sama dengan Jesse. Lepas tu mak ayah dia buat report polis mengatakan yang anak diorang ni hilang pada 2 Disember selepas diorang wish birthday dia, tapi anak dia tak reply apa-apa pun. Jadi disebabkan diorang dah mula rasa risau sebab kenapa tiba-tiba anak diorang tak reply apa-apa kan, so diorang pun buat report polis. So polis New Zealand pun cepat-cepatlah melancarkan misi mencari dan menyelamatkan si Grace. Benda pertama yang diorang buat adalah diorang check dulu rakaman CCTV yang berdekatan area situ, dan diorang check juga dia punya akaun social media. Selepas beberapa hari si Grace ni hilang, polis perasan ada satu komen daripada Jesse. Masa tu Jesse ni komen dekat gambar DP si Grace, dan dia kata beautiful, very radiant. Jesse tulis komen tu pada 1 Disember pukul 9:29 malam, iaitu pada hari Grace menghilang. Jadi bila polis baca
dokumen Jesse ni, secara automatik dia jadi orang yang disyaki. Jadi ada seorang detektif perempuan ni yang bernama Diana, dia pun message Jesse dan cakap nak jumpa dengan Jesse esok tu. Jadi dalam perjumpaan diorang tu, Jesse cerita yang dia memang ada dating dengan Grace, tapi diorang berpisah dan balik ke rumah masing-masing pada pukul 10 malam. Esok tu pula ada detektif lain yang nampak Jesse dekat Hotel City Life. Jadi dia panggil Jesse untuk bawa Jesse ni ke balai polis untuk ambil statement dia. So Jesse ni pun ulanglah cerita yang sama tadi juga. Tapi bila polis tengok rakaman CCTV, cerita Jesse ni tak teli. Jadi kita akan masuk pula kepada bahagian timeline kejadian. Pada hari diorang dating tu, Grace telah teman Jesse ni balik ke bilik dia. Jadi dalam pukul 9.30 malam macam tu, polis percaya yang Grace ni dah pun meninggal, tapi tak ada panggilan kecemasan yang dibuat. Lepas tu dalam pukul 1.30 pagi macam tu, Jesse ni search dekat internet Hotels Fire dan juga Waitakere Ranges. So dekat Waitakere ni adalah tempat di mana sebuah macam hutan lipo lah. Dia ada hutan, ada apa, air terjun. So dekat sinilah dia tanam jasad si Grace. Dalam beberapa jam yang seterusnya, si Jesse ni sempat tak tengok balik rakaman video dan juga gambar tak senonoh Grace. Gambar yang ditangkap ni bukan gambar semasa Grace masih lagi hidup, tapi masa Grace dah terbaring tak bernyawa. So bila siang esok tu, si Jesse ni boleh jalani rutin harian dia macam tak ada apa-apa yang jadi. Dia pun log in dekat Tinder dia dan cari perempuan lain pula untuk dia dating. Lepas tu dia keluar pergi kedai untuk beli bleach, dua beg pakaian yang sama dan juga penyodok. Pada petang tu, Jesse ni jumpa ataupun dating lah dengan perempuan lain dekat sebuah bar. Masa diorang tengah sembang-sembang ni kan, Jesse ada cerita pasal seorang perempuan yang meninggal semasa melakukan hubungan badan yang ganas. Tapi perempuan tu tak tahu cerita tu sebenarnya adalah pasal Jesse dan juga Grace. Tapi disebabkan perempuan tu macam tak berapa suka pasal kisah tu, dia pun tukar topik. So selepas polis dah tengok rakaman CCTV tadi, jadi diorang syak yang Jesse ni adalah pembunuh yang sebenar. Jadi Jesse ni pun terpaksalah cerita apa yang terjadi dekat polis, sebab dia memang dah terkantui, dia tak boleh nak sembunyi apa-apa lagi dah. Dia pun cerita sebenarnya Grace ni meninggal semasa diorang melakukan hubungan badan yang ganas. Dia kata Grace sendiri yang minta dia untuk cekik Grace dan dia tak ada niat langsung untuk bunuh Grace. Seminggu selepas kehilangan Grace pada 9 Disember, polis telah terjumpa jasad dia dalam beg pakaian yang telah ditanam di dalam semak. Masa perbicaraan dekat mahkamah, ada beberapa mangsa Jesse yang dipanggil untuk bagi keterangan. Jadi ada seorang mangsa dia yang seorang perempuan ni merupakan orang British, dia kena sentuh dengan Jesse semasa dia pergi bercuti dekat sana. Jadi bila mahkamah dah dengar segala keterangan daripada mangsa, daripada saksi semua tu kan, so Jesse ni pun disabitkan dengan kesalahan merogoh dan juga keganasan. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan tanpa peluang parol selama 17 tahun. Lepas tu pada tahun 2021, dia pun cubalah buat rayuan kes dia kan untuk ringankan hukuman apa semua tu, tapi mahkamah telah tolak. So sekarang ni dia masih ada lagi dekat penjara dan Nina rasa hukuman tu terlalu ringan kot untuk dia. Dan tak peliklah kenapa mak dia buang dia, sebab perangai dia macam ni, betul tak? So guys, nasihat Nina satu je dekat sini. Kalau korang kenal dengan seseorang melalui apps lah kan, Facebook ke Instagram, TikTok, better korang berhati-hati. Jangan nak pergi berjumpa terus tu dekat tempat yang tertutup. Kalau nak dating tu boleh, tak ada masalah. Biasalah, kita pun nak mencari pasangan juga, betul tak? Jadi cadangan Nina, kalau korang nak berjumpa, buat kali pertama, jumpa dekat tempat public. Kalau boleh waktu siang lagi selamat, sebab orang ramai nampak apa yang terjadi, betul tak? Jadi apa-apa pun, better berhati-hati dalam memilih kawan ataupun pasangan. Okay guys, itu sajalah untuk hari ni. Nina harap korang suka dengan cerita Nina kongsikan tadi. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye-bye. Assalamualaikum.